lu ngapa diem aja? Lu marah? Hah? Marah? Gua gendong ya? Bandel banget. Nanti nih. Ya, waktu nih. Bandel banget. Hebat tuh, gua tinggal dulu ya. Wah, lari silat. Mang, lagi sepi banget nih tarikan. Tahu makan, tahu kagak nih besok gua malakin udah jarang banget. Apa emang? Restoran. Susah banget. Di pasar juga udah sepi kita. Lu ke pasar kagak dapet? Kagak dapet. Ayah, buat emang lu mah paling lu senior disuruh. Gede doang. Lagi lu memang payah banget, gede doang lu mah. Kagak bisa diandelin. Lu tahu kagak? Pasar Sipon, Pasar Bengkok, Pasar Rubuh. Lu tahu kagak itu? Buset, itu lu semua yang ngalakin. Lah buset ya, bukan. Itu nama-nama pasar yang ada di kota Cipondo, Tangerang. Ah, blon banget lu. Tuh, orang gila juga tahu itu mah. Payah banget lu mah. Kemarin gua dapet, malakin di pasar, dapet banyak. Iya, pasar mana? Buset, dah, pokoknya deket-deket polis dah iya. Tapi tangan gua pada bentol. Lah, ngapa pada bentol? Pasar nyamuk. Ya, tolong, deket empang kali. Gua lupa bawa lotion anti nyamuk. Lagi lu mah kagak pantas, lu mah pake inian, lu mah obat nyamuk bakar. Iya. Orang tangan gua garemin, kayak main mah anti nyamuk kali. Tinggal digoreng gitu. Iya, gua jilat ya, asin ya, enak, bikin nasi. Tapi man, gua habis bikin tato. Penuh makna banget tato gua. Emang kagak diwanya sama lu? Buset, ini mau pasti diizinin, disupport gua. Mantep. Ini tato pokoknya pemerintah aja ngacungin jempol dah sama gua. Dan penghargaan ntar sama pemerintah. Iyalah gua, dapet sepeda gua. Boleh kali gua ngeliat itu tato lu? Mau gua nyukin gak? Mau lah. Lu mau ngeliat gak tato gua? Iya. Berangkat nih. Tuh, lu liat tuh. Buset, ini mah jagal. Mana dikasih emang malu jagal, serem banget. Buset. Apalagi ini nih? Buset. Jagal lah. Ada tulisannya begitu. Pasti lu bakalan terkesima terakhirnya nih. Pokoknya ini mah udah paling sadis dah. Tuh. Kebersihan. Jagal kebersihan lagi. Buset. Gak apa-apa sih. Makna sih makna, cuman emang begini. Lu ntar dapat penghargaan tapi lu dari pemerintah. Tuguh di pura. Belum banget. Preman sih, kita kan preman, Le. Lah iyalah, kan katanya bikin tato yang bermakna. Ini sangat bermakna. Jangan begitu juga. Gua lempar pakai sendal lu. Katanya lu mau bikin tato ya? Iya, gua kemarin mau bikin tato juga gua. Tato apaan? Lah kemarin gua sama teman gua mau dibikinin tato, Le. Set, ya mau lah. Iya, di sini doang biar samar. Pohon singkong cuman daunnya 3. Lah itu mah adadas. Oh iya ya. Kayak begitu, segini doang sih punya mah. Punya segitu doang, tapi lah cuman akalnya sebadan badan. Buset, buset. Kayak selulit nih kayak lu bentar. Kayak abis digigit Orochimaru. Iya. Keluar semua sini berat. Iya. Kayak orang abis beranak. Iya. Straight march, straight march. Tapi lah gua tiba-tiba kok jadi kangen masa kecil ya. Sama sih gua. Iya, dewasa mungkin kayaknya menyebalkan lah jadi dewasa. Iya, banyak pikiran ya kan. Tapi kita suruh menikmati kedewasaan ini. Ya mungkin karena menikmati secara terpaksa sih. Iya. Gimana ya, tapi acaranya ya untuk bernostalgia masa kecil. Weh, aha, gua ada ide nih. Apalagi sih lu mah kagak semoga ide lu. Oh iya, kursi lu taruh depan nih, kursi. Depan. Lu taruh depan, depan gua nih. Nah, gini. Nah, lihat gitu. Lu duduk di sini. Duduk, betah dah. Ntar lu merasa bahagia, merasa kayak anak kecil lagi. Bahagia gimana sih? Pokoknya duduk aja. Ntar pokoknya happy dah. Udah, udah siap? Udah. Nih ya, 1, 2, 3. Aku naik. Aduh, aku naik. KPA. Udah bahagia belum? Bahagia sih. Iyalah.
Udah begitu dua lagi begini disuapin sama emak. Oh, ya kan? Iya, kapal-kapal gitu. Kan kayak orang PA kita. Ini kita malah bahagia sih bahagia, cuma kalau enggak punya duit sama aja. Kita malakin lagi yuk. Yuk. Ayo, kita cari mana kayak. Iya. Bang. Oh iya, BM Bang. Eh, sama Tong. Ini. Ah, apaan sih, Ti? Es apaan? Ini lah pokoknya. Nutrisi. Nutrisari. Nah. Oh, itu ya. Udah, bentar ya. Uat, lama amat nih, Bang, bikin es. Ah. Nah, udah nih aus, aus. Lama amat nih, Bang, esnya. Nih, udah nih. Bul, bul. Oh, curhat nih. Enggak aman, Bang. Kemarin gue dipalakin Raiman mulu setiap minggu. Mana warung sepi banget lagi. Raiman? Oh yang orangnya gendut-gendut ya? Iya. Dua orangnya? Iya, lu tau aja. Iya, kemarin juga gue dipalakin sama dia. Gue digembungin. Tapi gue tolongin. Sama siapa? Sama anak kecil. Hebat amat itu anak kecil bisa ngalahin saya mandi dia gede-gede banget kan? Oh, pokoknya mah, atur dah tuh bosnya. Kalau nggak tahu nih, namanya Aan. Pokoknya ya, dia mah sekali mukul, ya preman, mentang. Hebat amat itu bocah kecil. Makanya, gua nggak pengen berhulu sama dia. Lu berhulu sama itu bocah? Enggak bang. Mantep tuh ya bocah ya. Oh, ya kapan-kapan ajak gua ya ketemuin nama bocah tuh. Iya bang, gua juga mau nyari. Ya udah ya bang, gua ulang dulu cari emak. Gak bisa mati di sini. Wah kok gitu malu? Makanya. Ya udah ul, ya. Hati ya ul. Ya. Awas lu ketemu preman lagi. Kabur aja kalau ketemu ya. Ya udah. Kenapa kali ini gak enak banget dipakai? Remnya kali ya? Set dah. Mau dibawa ke bengkel gak ada duit lagi nih gua. Duh, hanya ini ya? Buat ini gua. Dah. Ini buatin aja nih motor, ntar gua jual. Biar ada duit gua. Bisa, Pak. Ini aku yang pernah ada di hatimu. Pergi saja dengan kekasih yang baru. Dan banget lagi. Mau dikasih gak enak udah ngasih aja. Gak enak. Silahkan. Ya, ini udah. Ayo man, jalan lama banget lu. Banyak mau jadi malak kagak nih. Kamu jalan. Buset, gua ngomong didiemin aja. Kayak kambing conge. Weh, lah kagak ada. Berak kali ya. Udahlah, besok gua malakin dewek aja lah. Set, Diman mana ya? Kemarin pergi, tau-tau pergi, sekarang. Mana ini ya, bisa ya? Gua kalau malakin sendirian mah, mungkin warga. Bisa buat air muda gua. Apa gua langsung ke base camp aja kali ya? Kali-kali aja dia ada. Banget. Mungkin oleh lama banget. Ini gua minum enak. Lama banget Cibagong. Astagfirullah. Lu ngapain minum-minuman yang begitu? Lah. Kenapa lu datang-datang marah-marah aja? Udah kita kagak bener, minuman kagak bener juga. Ya sujon aja lu. Jangan banyak-banyak tuh entar sumeng. Enggak bener. Minum kagak bener lu. Loh, sujon aja. Enak ini manis-manis. Lah, mantap. Apa sih? Ayo coba buka aja. Ngiketnya susah banget lagi lu. Loh. Ini mah teh poseri. Lah, emang kata siapa? Set, gue mah biar serem-serem ini minumannya. Sehat menyehatkan ini. Mantep banget.
Makanya le, jangan sujon aja jadi orang mah. Orang teh manis sih, seger banget. Rasanya mantap, gurih, menyegarkan. Teh manis, tehnya orang desa. Sini pak, bagi gua lagi. Lu ngapa kemarin kabur-kabur aja? Buset, kemarin gua mulus banget pengen berak. Sorry kalau lu mentingin berak apa duit? Lah, duit juga kebutuhan, berak juga keperluan kan. Kalau kita tahan aja, kalau kagak punya, kalau kagak punya duit enggak bisa berak, lu enggak bisa makan. Berak mah di mana juga di kebun jadi. Udah kita malakin dah hari ini. Yaudah yuk, set rumpo-rumpo yang kemarin ngasihnya dikit-dikit dulu. Ekonomi makin mahal, BBM makin mahal. Nyari kerja susah. Nyari kerja susah. Kita memang gak kerja ya. Kerja. Preman kerja. Preman kerja kita. Kita mah free man. Manusia bebas. Iyalah. Jangan atur aku kawan. Aja. Udahlah. Yaudah yuk. Yuk. Yang penting mau berapa duit tanpa belas kasihan kali ya. Sekarang kita paprak-paprakin aja. Mengagap pada marah tuh orang. Ini jigoknya nempel, ini tiger di mulut. Nikmat banget, nikmat. Ngomong-ngomong, ngapung, tapi banget ini ngapung. Nggak ada menu-nunya apa. Lumayan ya kan, baru bentaran doang dapat ceban buat beli telur gulung. Buset, telur gulung. Apa kenta pokoknya ya. Beli sempol enak. Benar-benar. Iya. Lumayan. Lu buat cuplis yang kemarin lo. Waduh. Kemarin kan dia waktu itu apa? Ditolongin sama si bocah sakti. Iya. Ini lagi nggak ada nih bocah sakti. Nggak ada nih kesempatan kita. Abis ini sekarang. Dendam aja kali ya. Bos dendam. Udah sama aja dah. Samperin aja udah. Pukulin. Wah, si Cucul nih. Weh. Apa bang? Kemarin nih emang nih dia nih, kemarin-kemarin. Kita apa ya. Gara-gara dia. Benar. Teriak-teriak sampai si bocah sakti tuh, bocah curut. Gua abisin lu kali ini. Teriak lagi, gua pukulin lagi lu. Gua telanjangin di sutet lu, gua ikat. Akmul bang, akmul. Iya, gua nyanyi gak liat. Awas lu ya, pakai teriak-teriak lu ya. Emang kampret lu. Udah sekarang gini aja. Iya, mulu gua dibilangin. Apaan? Lu punya duit kagak? Ya, gua buat ngopi nih sama gak makan. Punya. Wah, bohong. Bener, bang, bener. Lu kalau punya, jadi, lu. Bener. Lu lari kagak? Sain, bang. Bener, bang. Badai bobet lagi, belum mati kali ini. Oh, kunci L ini, bang. Bang, wah. Ada lu. Ngomongin gak ada duit, lu. Gak ada, bang. Harus lagi kita pukulin, le. Balikin, bang. Aus lu. Bohong lu. Hitam lu. Pakai gorok-gor segala lu. Weh, mana weh? Kalau ini terus gua enggak bisa ngelawan dia nih. Gua harus lebih kuat. Harus mencari guru yang lebih kuat bisa ngelawan dia. Biar gua enggak tindak terus. Aku harus mencari guru Aan. Ajari aku sebagai muridmu, Sensei. Tidak, aku ajari. Terima kasih, Sensei. Iya.
Terima kasih, Sensei. Kamu telah membuatku menjadi kuat. Aku akan membalas preman-preman itu. Aku akan membalasnya, perbuatannya yang tidak tercela itu. Yang tercela. Terima kasih ya, Sensei. Iya. Iya, beli apa? Beli mie. Mie, ini. Lalu kembalinya. Bitong, makasih ya. Nanti besok balik lagi ya. Cuang. Hari-hari kira pembeli tanpa jambatan. Bang, masih dong ya, tapi warung rame aja nih bang, musim-musim gini ya. Begini kelihatannya lah bang, dikata rame mah kagak, dikata sepi ya beginilah kelihatannya. Tapi ngomong-ngomong, lu hebat juga bang bisa masuk sini. Ini kampung kan udah dikuasain preman. Preman yang gede-gede banget penuh badannya. Hati-hati aja deh bang, pokoknya kalau ngamen di sini mah. Ah ya bener lu bang. Iya bener. Pokoknya hati-hati aja deh lu ngamen di sini mah. Oh yaudah dah, makasih bang ya infonya. Ntar kalau gua ketemu gua lari kan. Yang saya gitu, gua jangan ngamen, lu kan yang ambil. Oke, aku langsung. Yaudah dah, makasih bang ya. Yaudah, hati-hati. Tempat enak juga kayaknya nih buat ngaso. Sudah, ntar lah, baru ngitungin hasil ngamen hari ini. Hitung berapa duit ini. Cih, lumayan juga ini gua. Ada manfaatnya juga, gua bisa main gitar sama tampang ganteng. Ketolong tampang ganteng ini sih sebenarnya mah. Suara pas-pasan. Kagak ganteng mah kagak begini hasilnya. Lumayan buat beli es sama nasi padang. Ayo dah. Apa lagi nih lah kita yang kita palakin? Bos, seketemunya lah. Warung udah, pabrik-pabrik udah pada pedagang-pedagang kios. Beneran. Apa lagi dah? Loh, lo ada pengamen lo lagi ngitungin duit kayak ngitungin jengkol. Buset, iya. Duitnya banyak banget. Buset, duitnya warnanya coklat sama merah mula gitu. Kita habisin aja dah. Buset. Hari ini mah. Yang penting kita bisa makan enak, pesta-pesta. Buat beli ini itu. Donat yang isinya dibuka lumer-lumer keju, enak betul. Enak banget, gue belum pernah nyobain dari lahir. Iya. Ngeliat di iklan doang. Gue makan oncom mulu sama ikan gese. Oncom, oncom, ikan gese. Lalapannya daun kemangi. Pusing lama-lama gue. Iya. Gua. Sikat. Ini es. Padang. Bakal beli es, bakal beli nasi padang. Saya mantep juga itu bang. Duit ente. Duit apa nih tuh? Kapan tuh? Kayaknya mantep itu. Halal kagak tuh duit? Bisa halal. Ciumannya bawahnya nih. Iya, setelah kan bosong. Itu gimana itu bau halal? Enak bau halal? Enak. Buset, mantep juga bau halal ya. Wadaw. Tapi kalau gua mau halal haram, gua gerus terus. Iya, orang kagak ketahuan dosa mah. Iya. Nyari duit yang haram aja susah. Iya. Ini boleh gua usaha bang, ngamen itu. Usaha. Nih, gitar. Sama tampang ganteng. Ya bang, tampang ganteng mah modal ganteng doang mah. Nggak cukup hidup ya. Eh, ini buktinya tuh. Kagak ganteng mah. Kagak ganteng paling dapatnya 2.000 gope cenggo ya buat apa? Banyak bacot bang ente. Bacot mulu dah sini ah bakal gua aja. Lah. Gua boleh ngamen mang capek-capek. Lah lu suara gua sih ngamen gua. Lah. Gue ngamen gua. Lalu berani keroyokan lu. Lu ngamen gua bang. Iya kagak ngamen. Kagak sih. Sisain gua 2.000 ke buat beli es. 2.000 lagi. Banget. Belum kata ini kita minimarket ada kembaliannya. Iya. Bang minami semua itu. Wah, apaan lu? Apa aja kita. Apa ke tolongin gue, tolong. Woi. Waduh. Aduh, siapa itu? Si Cuplis itu. Berubah keren, Le. Keren. Mau apain dia kemari? Bang, tolong gue, Bang. Mau dihajarin lagi.
lu mau gua hajar lagi? Lepaskan dia! Seh, gede juga nyalinya. Set, mau nyari mati lu. Yang kemarin cupli, suaranya kayak bocah swing. Jadi keren lu. Set, pakai susuk. Ah, nyalinya gede juga, kita samperin. Kita samperin. Tunggu bang. Gede juga nyalinya. Belum tahu siapa kita. Menang kumis hitam doang lu, sialan. Belum puas kali kemarin kita gebukin, dipukulin. Gua enggak takut sama kalian. Suaranya udah berubah ini aja. Boleh juga. Oke, kita tes. Kita tes kemampuan lu. Lawan lu. Ayo. Go! 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 Masih berani lu? Ampun! Ternyata lu hebat! Si culun jadi kuat bener! Gantian man, lawan! Balaskan dendamku! Buset! Badan segede truk busuk jatuh! Tenang, Le! Saatnya bos-bosan beraksi nih, mah! Set! Boleh gua coba ya? Pukulan lu! Nih! Si tangan beton, dewa beton nih pokoknya. Set. Boleh kalau lu mau bernasib kayak temen lu. Menang kumis doang lu mah. Ayo. Buset nih. Oke. Buset. Mantap juga ini cekelang. Buset, hindarin mulu. Oke, lu pukul gua gantian. Nah, jadi. Buset, belum man. Buset. Ketibaan kena bawa pisang ini. Kuat banget ya dia. Sialan lu. Ini bangun. Ampun bang. Ampun bang. Balikin dia. Jangan pukul saya lagi. Iya. Balikin. Sian goceng bang buat beli mari bang. Bang, gak ada goceng-gocengan. Ini bang. Aduh. Pergi bang ya. Makasih bang ya. Iya. Iya. Ayo pergi bang. Ayo dah kita pergi. Ampun. Lu jangan sekali-sekali lagi bikin rusuh di kampung gua ya. Kampung ini telah menjadi kuat. Kalau lu butuh duit, kerja. Iya bang. Bukan malak lu ya. Iya bang, maaf bang. Ada. Gua tobat dah. Iya bang, ampun bang. Kagak lagi dah gua. Jadi preman gua insaf bang ini. Saya gue mau bisnis aja nih sama teman gue, dagang apaan kek, cupang kek, getuk lindri kek. Iya. Nah, udah selalu pergi. Bang, apa lu balik lagi? Tidak bang, oh iya. Mayatnya, maaf bang. Ntar aku adik kuat. Tanya pan? Ya sudah. Iya. Ikutin gue ya. Tapi tanya lu, terima kasih sensei itu lu ngomongnya. Lu ini nih. Iya, tahu. Nih si dia. Iya. Terima kasih sensei. Iya. Udah lu aja. Terima kasih bekan. Terima kasih. Terima kasih. Parah gue. Tadi bat. Jatuh lu. Hah? Beat bokak. Lu kerja. Lah lu kerja ini di mana? Rasakan itu. Jangan pernah memandang yang lemah. Akan selamanya lemah. Yang lemah bisa jadi kuat karena dia berusaha. Kebaikan akan selalu menang. Jangan melihat orang dari fisiknya,